Apa beda Kristen dan Katolik? Orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan disebut orang Kristen atau Kristiani. Orang Kristen sering disebut juga orang Nasrani. Istilah Nasrani sendiri berasal dari kata Nazaret, daerah asal Yesus Kristus. Sedangkan orang Katolik berarti umum atau universal. Mari kita melihat sejarah untuk mengetahui perbedaan antara Kristen dan Katolik. Semasa hidupnya di dunia, Yesus memiliki beberapa pengikut dan rasul. Setelah wafat dan bangkit, para pengikut dan rasul Yesus tersebar di berbagai tempat. Salah satu tempat penyebaran awalnya yang terbesar adalah di Antiokhia, Turki. Di tempat itulah para pengikut Yesus Kristus ini pertama kali dikenal sebagai orang Kristen. Sampai berabad-abad, nama Kristen ini tetap bertahan. Namun pada abad ke-16, sekitar tahun 1517 sampai tahun 1521, seorang pastor bernama Martin Luther bersama pengikutnya mengumumkan suatu ajaran berbeda dengan yang diyakini umat Kristen pada umumnya. Ajaran baru yang dipakai oleh Martin Luther untuk mendirikan aliran baru yang disebut Protestan. Protestan berasal dari kata protes, yang memprotes ajaran gereja. Selanjutnya, gereja yang diprotes oleh Luther sebaliknya mengambil sikap tegas. Gereja mengeluarkan Luther dari keanggotaannya. Untuk membedakan diri dari gerakan Luther ini, gereja mengambil nama Katolik. Nama lengkapnya Gereja Katolik Roma. Roma merujuk pada pusat kepemimpinan Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus. Para Paus memimpin Gereja Katolik, termasuk Paus Fransiskus yang sekarang sedang memimpin berkedudukan di Roma, lebih tepatnya di Vatikan. Di Indonesia, nama Protestan tidak lazim dipakai. Mereka yang termasuk penganut Kristen Protestan lebih sering dikenal sebagai orang Kristen saja, sementara para anggota Kristen Katolik Roma lebih sering dikenal sebagai Katolik saja. Kesimpulannya adalah istilah Kristen mencakup semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di dalam Kristen sendiri terdapat jenis aliran lagi. Dua cabang terbesar adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Masih banyak aliran-aliran lain yang banyak jumlahnya. Hanya yang dikenal di Indonesia adalah dua aliran tersebut.